rasanya menjalani perjalanan tadi, jauhnya kira-kira 1 km ya? Iya. Kurang lebih 1 km, mungkin nggak sampai, itu aja lebih dari 1 jam. Betul kan? Jadi betapa kita selama ini tidak ramah pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barrier Free Tourism atau JBFT tengah merayakan hari ulang tahun ke-6. Salah satu kegiatannya dilakukan dengan cara yang tidak biasa, yaitu mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan bersama Sabtu 10 Maret 2018. Kegiatan ini menempuh rute dari Sarinah Jakarta Pusat hingga Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan. Anies Baswedan berjalan bersama mereka sekitar 1 km. Dalam perjalanan tersebut, terlihat suka dan duka kaum disabilitas saat melintasi trotoar di Jakarta. Acara berlanjut dengan saling berbagi di lantai 2 perpustakaan. Kita harus mengakui bahwa kota kita rancangannya dan kenyataannya tidak memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Ini harus berhenti, ini harus berubah. Anies mengharapkan masukan dari penyandang disabilitas untuk membuat Jakarta semakin baik. Kami naik yang Explorer, Tanah Abang Explorer yang low deck itu. Itu tadi saya senang sekali, low deck dan berhentinya pas di trotoar yang luar biasa itu keren. Itu mimpi kami. Nilai politik juga kita kan sudah dapat tuh tadi janjinya Pak Gubernur ya akan melakukan perbaikan dan melibatkan kami penyandang disabilitas JBFT selaku user. Nah itu yang buat saya pesannya kita tadi sampai.